Sikap Nagita Slavina saat bertemu Yuni Shara menjadi sorotan warganet. Baru-baru ini Nagita Slavina dan Yuni Shara dipertemukan dalam sebuah acara. Sikap Nagita Slavina saat bertemu Yuni Shara pun menjadi sorotan warganet. Melansir dari Tribun Jakarta dan tribunnews.com, dalam pertemuan tersebut Nagita Slavina tampak akrab dengan mantan kekasih suaminya tersebut. Diketahui Yuni Shara adalah mantan pacar Raffi Ahmad. Sebelum menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad memacari Yuni Shara selama 4 tahun. Pernah dan masih menjadi sosok spesial di hati Raffi Ahmad. Yuni Shara dan Nagita nyatanya bisa menjadi teman dekat. Hal itu terlihat dari keduanya yang hadir di acara launching produk milik Ashanti. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, dari media sosial Nagita Slavina tampak menjadi tamu pertama yang hadir di acara Ashanti. Nagita lantas berbincang santai dengan Ashanti. Di tengah perbincangan itu, sosok Yuni Shara hadir. Melihat kehadiran Yuni Shara, Nagita Slavina yang sedang hamil tua langsung berdiri. Nagita Slavina segera memeluk Yuni Shara seraya melayangkan senyuman. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Yuni Shara, penyanyi senior itu terlihat kagum melihat Nagita Slavina. Bahkan saat sesi foto, Yuni Shara terus berada di samping Nagita selaya memandangi istri Raffi Ahmad itu. Kekaguman Yuni Shara kepada Nagita semakin terlihat saat ia memuji kecantikan wanita berjuluk Sultan Andara itu. Ya, Yuni Shara menyebutnya Nagita Slavina itu adalah ibu hamil yang memiliki wajah cantik.